sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi syrah lana sudurana wa yassirlana umurana wa ahlun uqdatan min alasinatina yafqahu akwalana. Mufahima Suliman fahimna. Faqala Allahu ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia, yakni kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, yang nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang buat baik. Sidang hadirin sekalian, kita akan sentuh pada kali ini berkenaan dengan muhsin. Man hum al-muhsinun? Siapakah mereka golongan muhsin, orang yang baik-baik itu? Kita bila kita dengar orang cerita pasal perkara ni, cerita orang baik-baik, golongan ahli syurga. Jadi, antara yang kita kena kata, Allahumma ja'alni mislahum. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku seperti mereka. Itu cara kita rendah diri. Jangan kita rasa tak apalah, aku confirm dah di kalangan mereka. Jangan begitu. Kita diajar supaya rendah diri, dengar cerita orang hebat-hebat, ahli-ahli syurga, orang-orang soleh, kita pun sebut paling kurang dalam hati, Allahumma ja'alni mislahum. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku seperti mereka. Baik, golongan muhsin ini dalam ayat yang kita bacakan untuk pertama, Allah berikan kepada mereka dua pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Ganjaran dunia, ganjaran akhirat. Jadi akhirat tak apalah kita faham. Bila pahala ni kan, ganjaran akhirat syurga lah, nikmat syurga. Tapi kalau pahala dunia apa benda? Apa pahala dunia? Tapi dapat pahala. Orang muhsin ni Allah bagi pahala dunia, kelebihan dunia. Jadi banyaklah. Apa juga kelebihan? Antaranya ialah menang. Itu sawab dunia, kemenangan, menang. Ataupun nama baik dia, nama yang harum, nama baik dia. Itu dipanggil ganjaran dunia juga. Nama baik, ganjaran dunia. Menang, ganjaran dunia. Duit, ganjaran dunia. Itu pahala dunia, duit antaranya. Tapi itu cara yang betul lah. Mana Allah hanya bagi dengan cara yang halal. Baik, sekarang kita nak macam mana? Kita nak jadi golongan yang muhsin. Siapakah muhsin? Jadi golongan muhsin, al-sin hum as-sin al-akthar zikran fil Quran al-Karim fi anna Allah jalla jalaluhu yuhibbuhum faqad zakaru an dhalik al-hubb 5 marra. Jadi golongan, antara golongan yang Allah cinta, Allah sayang dalam Quran, dan Allah sebut banyak kali dia suka kepada orang-orang yang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Allah cintakan mereka. Kita dalam usaha kita beramal ibadah ni kan, betul lah kita beramal ibadah. Satu lagi yang kita kena cuba tackle ialah ibadah kita pada tahap yang tinggi. Apa tahap tinggi? Tahap cinta. Sekarang ni kita buat amal ibadah tahap takut. Kalau orang tanya dia, ataupun orang tanya kita, kenapa teruskan puasa? Tak boleh kita minum air? Boleh kita minum air. Jom kita pakat minum air. Apa kita jawab? Mu tak takut neraka ke? Rasa banyak pahala. Tak takut neraka. Boleh nak buka puasa, tapi dalam kubur macam mana? Dalam kubur. Betul jawapan itu, betul. Tak salah jawapannya. Tapi jawapan yang lebih tinggi lagi, dia akan jawab macam mana? Dia akan cerita pasal cinta. Aku buat ni apa yang Allah suka.
Takkan kita nak tinggalkan apa yang Allah suka? Itu jawapan yang lain lah. Aku buat ni kerana cinta. Cintakan Allah. Jadi kita buat apa yang dia suka. Jadi sama jawapan kita. Pergi rapat. Tapi masalahnya, ngaku macam mana? Syubur macam mana? Polis macam mana? Takut. Jadi kita buat, tak buat tu kerana takut. Takut ke dunia ke? Apa? Hukuman dunia ataupun hukuman akhirat. Okey. Walamma balau asyuddahu atayna hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Dalam kisah Nabi Musa, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin juga. Orang muhsin tadi dia dapat dua kelebihan, dua pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Jadi kalau orang tanya kita apa pahala dunia? Dapat pahala weh, dapat pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Kita boleh hurai dah apa maksudnya. Mari kat surau, datang ke surau, dapat pahala, dapat duit. Duit akhirat, pahala. Duit dunia ini ketenangan. Dapat ketenangan, dapat nama yang harum. Menang kita lawan hawa nafsu. Baik, sekarang ni pula ayat yang seterusnya. Golongan muhsin, yang golongan yang Allah akan beri kepada dia hikmah dan juga ilmu. Hukman wa ilma. Orang yang ada ilmu, orang yang bijak. Bijak sana dan bijak sini, dua-dua sekali. Yang paling pentingnya bijak sana. Beza antara bijak sini dan bijak sana. Selama ni kita hanya bijak sini je, walaupun kita disebut bijak sana, bijak sana. Apa beza bijak sana dengan bijak sini? Sana jauh, sini dekat. Jauh tu apa? Jauh tu akhirat. Sini dunia dekat. Bijaksana ialah orang yang pandang jauh, pandang akhirat. Itu panggil bijaksana. Sebab tu bijaksana yang paling low class sekali, kata Imam Ghazali, orang yang mengetahui bahawa akhirat lebih baik daripada dunia. Itu bijaksana paling low class. Jadi adakah kita golongan yang bijak? Kalau kita muhsin, Allah beri kepada kita bijak itu, bijaksana. Dalam kita bertindak, khususnya untuk kita mendapat pahala akhirat. Dalam kita bertindak, buat keputusan, dan Allah guide kita. Dengan bahasa yang lain, Allah beri taufik kepada kita. Baik, cuba test tengok. Adakah kita golongan yang bijak dan Allah telah guide kita? Kita ambil satu contoh, kita dah hari keberapa hari ni puasa? Berapa ni? 6, 7, 8. 6. 6, hari ke-6. Hari ke-6. Hari ke-6, cuba tengok Quran kita. Kita dah baca berapa juz Quran kita? Bijaksananya kita sangat, pandai kita bahagi masa. Dah berapa juz? Kalau siapa yang 6 lebih tu hebatlah, yang lebih tu. Ya kan tadarus nampaknya lebih. Hebatlah mereka nya. Jadi siapa yang 6 tu okeylah. Ikut hari tu kan ataupun sekitar itu. Takut-takut yang baru duk main tak ada muka surat lagi. Tu yang takut. Bijaksana kita apa kalau macam tu. Tak buka lagi Quran, hari ke-6 dah ni. Quran belum buka lagi. Hari ni aku buka hari ni Quran. Jadi tanya diri sendiri, tak payah tanya orang lain. Tanya diri kita sendiri, tak payah tunjuk pada orang. Waktu semua orang dah bijak sana dah. Ramai dah orang berubah, dah bijak dah. Kita masih di tahap yang lama. Jadi kita bukan golongan muhsin kita, kalau macam tu. Masa ni pun tak guna lagi kebijakan kita untuk mencari akhirat, mencari keridaan Allah. Mana bijak? Kita bijak sini orang panggil, bijak sini. Dan juga ilmu. Ilmu pengetahuan. Ini pun taufik juga.
Allah bila dia beri taufik kepada orang, kepada hamba-hambanya, dia akan beri perkara ini. Dia beri kebijaksanaan dan juga diberi ilmu pengetahuan. Sebelum itu, kita jadi golongan berilmu. Yang ini kita kena usaha dulu. Allah tak akan bagi free. Dia tak bagi free. Kita usaha, dan bila dia bagi, afadal. Mana lebih? Dia akan bagi lebih. Allah ni dia lebih daripada sifat adil. Sebab dia Allah ni baik. Allah ni muhsin. Lebih pada muhsin. Kalau kita ni muhsin, Allah lebih lagi. Apa yang kita usahakan, Allah akan balas balik. Lebih lagi. Itu kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kami berikan ganjaran kepada orang yang muhsin. Jadi al-ihsan wa al-ihsan sifatun min sifat al-abidin al-muqarrabin. Jadi sifat muhsin tadi di antara sifat-sifat golongan ahli abid yang muqarrabinya dekat dengan Allah. Ini sifat para wali-wali Allah ni. Sifat para nabi, para sahabat, para siddiqin, para salihin. Yang kita nak cuba berusaha mempunyai sifat ni, sifat muhsin. Dan ditakrifkan juga sebagai itqan. Pada takrif dari segi syara'nya lah, al-ityan bil matlub syar'an ala wajhin hasanin. Ya, kita katakan tadi orang yang bersungguh-sungguh. Orang muhsin, orang yang bersungguh-sungguh. Muhsin. Itu dari segi makna lugawi di bahasa dia. Dia ada kaitan begitu. Itu hebatnya bahasa Arab. Pemilihan perkataan dia ada kaitan dengan makna, dengan lafaznya. Jadi orang yang muhsin, orang yang itqan, orang yang bersungguh-sungguh buat kerja. Dan itulah yang kita perlu lakukan. Buat semua sungguh-sungguh. Bila kita beramal ibadah, sungguh-sungguh. Bila kita bermain, sungguh-sungguh. Bila kita apa lagi? Kita makan sungguh-sungguh juga ke? Batu badan besar. Bila makan, makan sungguh-sungguh. Tak apa saja sungguh-sungguh. Tapi yang kita naknya dalam amal ibadah. Jadi orang muhsin tadi, al-ihsan itu ialah al-ityan bil matlub, buat apa yang dituntut dari segi syarak dalam bentuk yang terbaik. Buat dengan sungguh-sungguh tuntutan kita. Sila hadirin sekalian, tuntutan kita teramat banyak dituntut kita. Bila kita mukallaf dituntut macam-macam perkara. Bidang terlalu luas untuk kita bahaskan. Jadi semua tuntutan-tuntutan itu, orang yang muhsin dia akan buat ala wajhin hasan, dia buat dalam bentuk yang terbaik. Bentuk yang paling elok yang dia mampu buat. Itu hakikat yang paling tinggi sekali. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Itu yang disebut dalam hadis Nabi. Sehingga tahap kita buat amal ibadah seolah-olah kita melihat Tuhan. Seolah begitu, ini paling tinggi sekali. Siapa mampu rasa begitu? Jauh kita, jauh-jauh. Rasa dekatnya dengan Tuhan. Rapat kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan jin ada rasa kan? Rasa takut tu dekat dengan, rasa dekatnya jin dengan aku ni, syaitan dengan aku ni. Kadang-kadang seram, sejuk, seram, sejuk. Dia naik memandu seorang-seorang diri kan, jauh. Dia pergi jauh. Rasa dekat je. Makhluk aluh dengan kita tu kan. Takut. Ada rasa. Duduk seorang-seorang nak pergi tempat-tempat gelap tu. Rasa takut, seram rasa. Rasa dekat je. Makhluk aluh, jin ke, syaitan dengan kita. Ada rasa. Jadi gitu. Kita tak nampak dia pun. Tapi kita rasa dia dekat dengan kita. Pusing belakang nampak ni. Lari kita. Pensan kita. Jadi begitulah sepatut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa dekat kita dengan Allah. Memanglah kita tak akan nampak dia selagi mana hidup atas muka bumi. Tapi itulah. Golongan yang tinggi-tinggi ni rasa dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan ihsan, badala kulla ma fihi an-naf' lil bila' wal ibad.
Bila pergi lebih luas lagi, orang yang muhsin, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan berkhidmat, beri manfaat sama ada kepada hamba, mana orang, kepada orang yang wujud tempat dia itu, berkhidmat, memberi manfaat kepada orang lain dan juga persekitarannya. Orang muhsin kewujudan dia, orang lain dapat manfaat. Orang muhsin. Jadi kita boleh ukur diri kita. Kita berada di pejabat, kita berada di tempat duduk kita, masjid kita, surau kita, kita balik kampung. Jadi keberadaan kita itu adakah diambil manfaat oleh komuniti tempat kita ataupun tidak? Ukur sendirilah. Kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain, tak apalah orang nak jadikan kita kain buruk pun tak apa. Nak jadi kain basahan pun tak apalah. Orang nak guna, gunalah untuk apa. Asalkan kita bermanfaat. Apatah lebih baik daripada itu. Kita khuatir kita ni sampah. Duduk kat sini pun sampah. Duduk kat taman kita, kat perumahan kita pun sampah. Balik kampung sampah. Duduk kat pejabat pun sampah. Orang tak nak kalau boleh. Tapi tak boleh nak buang. Kalau boleh orang nak buang gitu. Kalau boleh begitu. Menyampah. Takut-takut begitu. Kita perasan kita ni hebat. Puncanya kerana kita tak beri manfaat kepada orang lain. Tak ada guna hidup kita ini. Ya, saya ingat kata-kata guru saya dulu. Rahimahullah. Dia kata hidup kita kalau kita tak bermanfaat pada orang lain, buat apa? Dia kata. Itu dia punya falsafah. Saya ingat kata-kata dia. Hidup kita kalau tak berguna pada orang nak buat apa? Tak berkhidmat pada orang nak buat apa hidup kita? Sebab tu hebat kita di pejabat. Hebat kita tempat kerja kita. Kita kena hebat juga dalam komuniti. Dalam masyarakat kita. Tak apalah tukang basuh pinggan pun tak apa. Tukang cuci pun tak apa. Tukang cuci longkang pun tak apa. Asalkan kita berkhidmat. Membantu mereka. Jangan kita menyusahkan mereka. Itu golongan muhsin. Lagi. Orang muhsin juga dia memberi. Dia memberi wa i'tirafun bil fadl wa qiyam bil wajib. Yang wajib memang dia buat. Yang tambahan-tambahan pun dia buat juga, yang tambahan-tambahan. Para hadirin sekalian. Kalau masih ingat kuliah-kuliah yang lalu pernah kita sentuh perkara ini. Kalau kita nak masuk syurga, kan ahli syurga ni di akhirat nanti ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Dua dalam syurga, satu dalam neraka. Kita panggil golongan yang pertama, kita panggil Al-Mukarrabun. Ini kita bincang Mukarrabun ni lah. Yang kedua ashabul yamin, golongan sebelah kanan. Yang ketiga ashabul shimal, golongan sebelah kiri. Jadi mukarrabu dalam syurga, ashabul yamin golongan sebelah kanan dalam syurga, ashabul shimal dalam neraka. Kita minta jauhlah. Ashabul shimal minta jauh. Dan bila saya sebut ini berita gembira kepada kita semua. Bila saya sebut perkara ini, ini berita gembira. Kenapanya? Mudah nak masuk syurga. Bagaimana mudahnya? Untuk melepasi ashabul yamin, kita tak payah bincang yang ni. Sudah memadai dah. Apa yang kita bincang hari ni tinggi-tinggi untuk golongan yang tinggi ni. Golongan mukarrabi ni. Yang dekat dengan Allah SWT. Golongan as-sabiqun as-sabiqun. Untuk melepasi golongan ashabul yamin dengan dua syaratnya. Buat apa yang Allah suruh, makan apa yang Allah larang. Simple, mudah. Ashabul yamin dia. Ini berita gembira kepada semualah. Buat apa yang Allah suruh. Allah suruh semayang, kita semayang. Suruh puasa, kita puasa. Suruh haji, kita pergi haji. Dan semua sekali kita buat. Di waktu yang sama, tinggalkan apa yang Allah larang. Tak berzina, tak minum arak. Kalau tersilap langkah pun bertaubat cepat-cepat. Jadi ini basic orang ashabul yamin, golongan sebelah kanan. Masuk syurga, insyaAllah. Sebab dia buat apa yang Allah suruh, kan dia buat. Dia tinggalkan apa yang Allah larang. Ashabul yamin. Tapi siapa tak lulus di sini, ashabul shimal, golongan sebelah kiri.
Allah suruh semayang, dia tak semayang. Allah suruh puasa, tak puasa. Tak keluarkan zakat. Larang minum arak, dia minum arak. Dan buat perkara haram yang lain. Rasuah, riba dan seumpamanya. Maka dia ashabu syiman, golongan sebelah kini. Neraka. Apatah kalau tak lulus dari segi akidahnya. Yang non-muslim yang kafir itu neraka lah. Itu awal-awal lagi tak lulus. Itu dia panggil. Sebab itu kita sebut tadi. Golongan muhsin yang basic ini. Eh, tak ada masalah lagi dah. Tak payah bincang dah bab-bab yang basic ni. Dia buat yang fadl, yang kelebihan. Yang lebih-lebih itu. Apa yang lebih? Bagaimana kita nak mencapai golongan as-sabiqun as-sabiqun yang pertama tadi? Kena buat lebih. Tak cukup dengan sembahyang lima waktu, kena sembahyang sunat. Banyakkan sembahyang sunat. Tak cukup dengan baca Quran ketika sembahyang fardu, kena baca Quran di luar sembahyang. Tak cukup dengan zakat, kena bersedekah. Tak cukup dengan zikir dalam sembahyang, berzikir kat luar. Di luar sembahyang. Jadi ini cara untuk kita menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang paling tinggi dan yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Boleh masuk syurga tanpa hisab. Dan boleh selamat daripada azab kubur dan macam-macam kelebihan bagi mereka. Ini golongan yang hebat-hebatlah. Kalau kita boleh kejar yang ni, hebatlah, alhamdulillah. Takut-takut yang ni pun tak lepas, ashabu yami pun tak lepas, takut-takut yang ni yang kita takut. Tapi siapa yang basic dah buat, insyaAllah, ini berita good. Tapi janganlah kita rasa memadai, rasa cukup. Kalau gitu confirm syurga dah saya ni, tak bolehlah yakin. Usaha kita kena tetap ada, tetap berusaha. Fal muhsin yakun khair wa naf' lil akharin. Orang muhsin, dia mendahulukan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain. Tengok, apa yang beri manfaat, apa yang beri mudarat. Kita sentiasa, diri kita sendiri sama ada orang lain pun sama juga. Kita nak yang bermanfaat dan kita tak nak yang beri mudarat kepada kita. Jadi kalau terpaksa kena pilih, kita kena ada ilmu untuk memilihnya. Benda yang bertembung ni, para hadirin sekalian, dia ada dua-dua tu manfaat. Bertembung antara dua manfaat. Nak kena pilih yang mana satu? Dua-dua manfaat. Nak pergi ke pasar A pun kita ada banyak barang. Pasar B pun ada barang juga. Nah, tengok dua-dua manfaat. Bermanfaat, tapi pilih yang mana satu yang lebih baik. Yang kemanfaat dia lebih banyak lagi. Itu cara yang mudah lah. Ada dua-dua yang beri mudarat. Dua-dua beri kemudaratan kepada kita. Mudarat kepada kita. Tapi terpaksa kena pilih. Kena ada ilmu juga. Contoh hari dua jalan. Jalan A, jalan B. Jalan A ada anjing. Jalan B ada singa. Nak pilih yang mana satu? Tentulah kita akan pilih jalan yang ada anjing. Kurang mudaratnya. Dan ada yang ada manfaat, ada mudarat. Kita kena pilih juga. Baik. Jadi orang muhsin tadi, dia sentiasa memilih kebaikan. Sebabnya dia pilih kebaikan untuk diri dia, dia pilih kebaikan juga untuk orang lain. Kemanfaatan untuk orang lain. Jadi apa yang dipilih tadi, ikut kategori yang dia tahu. Sama ada bertemu antara dua mudarat, bertemu dua manfaat, atau bertemu antara mudarat dengan apa mudarat dengan manfaat. Itu ilmu yang panjang lah dalam bab usul fiqh, kawaid fiqhiyah. Itu ustaz-ustaz boleh ajar lah. Itu bab terlalu teknikal, terlalu akademik lah. Bab yang pentingnya, orang muslim dia tahu bagaimana nak dahulukan yang mana. Dan kalau orang muslim dia tidak akan menyakiti orang, walaupun orang itu menyakiti dia, dia tidak menyakiti orang lain. Orang lain sakit dia, silakanlah. Dia tidak balas balik kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia ya'fu wa yasfa, dia maafkan. Dia berlapang dada. Kita, orang tampar kita, tampar dua kali. Orang pecahkan cermin kata kita, kita balas balik. Habis semua cermin kata dia, kita pecahkan.
Itu bukan orang muhsin. Orang muhsin dia maafkan, tak apalah, dia tidak sengaja. Kes tidak sengaja kan nak dibalas. Orang muhsin orang yang menyambungkan silaturahim sekiranya diputuskan. Tak ada siapa yang boleh memutuskan silaturahim dia, dia akan sambung. Jadi ini juga boleh mengajar di kita, di kalangan kita ni, ahli keluarga kita sendiri, kita jangan tengok orang lain. Siapa di kalangan ahli keluarga kita yang bersegera untuk menyambung, menghubungkan. Contoh kita ada 3-4 adik-beradik. Di kalangan kita siapa yang paling muhsin? Kita boleh hukum. Jadi siapa yang cuba menyatukan mereka? Yang buat grup WhatsApp tu siapa dia? Kita ke abang kita ke adik kita? Jadi kalau adik yang muhsin. Dia yang lebih baik daripada kita. Dia yang buat grup WhatsApp untuk mengumpulkan kita semua. Jadi siapa yang jadi pengatur kepalanya itu? Itu orang muhsin. Dan kita kena berlumba-lumba untuk menjadi yang lebih muhsin daripada orang lain. Golongan muhsin juga, dia selalu berkhidmat tadi tanpa dia menunggu orang lain beri kepada dia ataupun tunggu orang lain buat kebaikan dulu, dia akan mulakan. Sama ada orang buat tak buat, dia buat je. Itu golongan muhsin. Jadi rasa cukup sekadar itu perhatian sekalian. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk cuba berusaha di bulan Ramadan seumpama ini untuk kita perbaiki lagi diri kita. Untuk menjadi orang betul-betul muhsin. Orang betul-betul baik. Baik pada diri sendiri, baik pada orang lain. Itu muhsin. Tak sama dengan Hasan. Hasan dia baik. Tapi muhsin dia baik pada diri dia dan baik untuk orang lain. Dia buat baik kepada orang lain. Itu lebih orang muhsin daripada orang Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.